Aku harus segera tiba di sekolah untuk menjemput Pinocchio. Sayang tadi aku terlambat bangun hingga tidak dapat mengantarnya. Hei, siapa yang berteriak meminta tolong? Tolong aku. Aku terjerat di antara batu-batuan ini. Siapa ya? Tolong. Iya, coba aku cari. Hah? Seekor jangkrik? Apakah tadi kau yang berteriak minta tolong? Cepat, mengapa kau bisa berada di sini, jangkrik? Cepat lepaskan aku, nanti ku ceritakan. Iya. Baik. Ayo terus sedikit lagi. Ya begitu. Aduh, lega rasanya. Terima kasih, Henry. Sudahlah. Oh iya, sebenarnya apa yang terjadi? Ini semua ini gara-gara rubah. Dia akan membawa. Aduh, astaga, aku harus berbuat sesuatu. Ada apa, jangkrik? Pinocchio, ia tidak pergi ke sekolah, tetapi pergi bersama rubah licik itu ke Discoria. Oh. Iya, cepat. Baru pertama kali ia bersekolah, tapi sudah berani membolos. Kasihan Graf itu yang telah menunggunya di rumah. Maafkan aku, Henry. Rubah itu terlalu licik. Dia yang tadi berusaha membujuk Pinocchio tanpa dapat kucegah. Oh, kalau begitu kita harus berusaha mencarinya. Iya, baik. Mari kita segera mencari ke Discoria. Bagaimana Pinocchio? Menyenangkan bukan? Aduh, benar rubah. Pergi ke Discoria ternyata asik sekali. Tentu saja. Bukankah itu usulku, rubah yang cerdik? Rubah, kau memang benar-benar sahabatku. Oh iya. Kalau kau tidak membawaku ke sini, mungkin sekarang aku sedang pusing memikirkan pelajaran di sekolah. Memang, belajar sangat membosankan. Iya. Lebih baik kita bermain dan bergembira di sini. Setuju. Setuju. Lelah sekali. Dan rasa kantuk ini benar-benar menjadi-jadi. Rubah, ya. Aku beristirahat dulu di depan gubuk itu ya. Silakan Pinocchio, biar aku menunggumu di sini saja. Sebaiknya aku tidur di atas tumpukan-tumpukan kayu ini saja. Pasti akan terasa nyaman. Mengapa apinya tidak dapat besar? Kayu bakar sudah mulai habis. Sebaiknya aku masukkan saja kayu-kayu ini ke dalam tungku. Kok panas? Kakiku, kakiku terbakar. Tolong. Anak manusia berupa kayu. Kasihan kau nak, kakimu terbakar. Panas. Ayo, cepatlah masuk ke dalam kolam itu. Ayo, agar apinya padam. Ayo. Baik, Pak. Oh,
Kini apinya sudah padam. Kasian. Kakiku tidak terasa panas lagi. Aduh, tapi ini sakit. Terima kasih, Pak. Bapak yang salah, nak. Bapak tidak melihatmu sewaktu memasukkan kayu ke dalam tungku. Tidak apa-apa, Pak. Bapak rupanya seorang pandai besi. Iya, iya. Benar, nak, benar. Kalau saja tadi ku sadari bahwa kayu-kayu itu Bapak pergunakan untuk kayu bakar, ya tentu saja aku tidak akan tidur di atasnya, Pak. Siapa namamu, nak? Nama saya Pinocchio. Pinocchio? Iya. Pinocchio si boneka kayu, anak Graffetto. Iya, benar. Benar. Tapi dari mana Bapak tahu? Tentu saja Bapak tahu. Karena Pinocchio si boneka kayu yang dapat hidup hanya ada satu, yaitu kau, anak Graffetto. Semua orang sudah tahu akan hal itu. Tidak kusangka aku begitu terkenal. Kalau begitu, kini Pinocchio pulang dulu, Pak. Permisi. Aduh. Kakiku buntung. Bagaimana ini? Iya, kakimu buntung. Karena hangus terbakar. Kasihan kau, nak. Pak, lalu apa yang harus kulakukan? Padahal aku harus segera pulang, Pak. Biar, ku antar kau pulang, Pinocchio. Terima kasih, Pak. Mari, ku gendong. Kemana Pinocchio pergi? Henry sudah mencarinya ke Discoria, tapi tidak juga ditemukan. Sungguh nakal anak itu. Iya, sebentar. Kau pandai besi. Mari masuk. Terima kasih, Graffetto. Aku hanya ingin mengantarkan Pinocchio anakmu. Pinocchio? Kenapa kakimu, Pinocchio? Kakiku, aku... Graffetto. Iya. Aku permisi dulu. Pekerjaanku sudah menunggu. Iya, baiklah. Terima kasih, pandai besi. Sama-sama, Graffetto. Iya. Pinocchio. Kini akan kuperbaiki kakimu. Iya. Pinocchio, sebelumnya ayah ingin bertanya, dari mana saja kau? Pinocchio dari sekolah ya. Hidungku sepertinya. Iya. Kalau begitu, mengapa kakimu menjadi cacat seperti ini? Begini ya. Iya. Pinocchio tadi bermain-main api di gubuk pandai besi. Lalu tanpa sengaja kaki Pinocchio masuk ke dalam tungku. Hidungku tiba-tiba bertambah panjang. Tanpa disadari oleh Pinocchio, setiap kali ia berbohong, hidungnya menjadi bertambah panjang. Ya, perkataan peri lembah hijau benar-benar menjadi kenyataan. Hidung Pinocchio akan bertambah panjang setiap kali ia berbohong. Ampuni Pinocchio, ayah. Maafkan Pinocchio. Pasti tadi kau tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya, Pinocchio. Ayo, terus terang saja. Maafkan Pinocchio ya. Kini Pinocchio tidak akan berdusta lagi. Pinocchio ingin menjadi anak yang baik. Nah, begitu. Kini sambil ku perbaiki kakimu, ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Iya, baik ayah. Jadi, tadi kau tidak pergi ke sekolah? Iya, Pinocchio diajak rubah ke Discoria. Hidungku,
berkurang panjangnya. Iya. Lalu kau hanya bersenang-senang di sana? Iya, benar. Kemudian Pinocchio merasa sangat mengantuk. Hidungku kembali seperti semula. Kemudian kau tidur di tumpukan kayu bakar milik pandai besi itu. Iya. Ternyata setiap kali Pinocchio berkata jujur, hidungnya yang kini menjadi sangat panjang perlahan-lahan bertambah pendek hingga akhirnya kembali seperti semula. Keesokan harinya, Pinocchio pergi ke sekolah dengan diantar oleh Henry. Di tengah jalan, Pinocchio kembali bertemu dengan rubah yang sedang menaiki kereta kuda. Selamat pagi, Pinocchio. Siapa dia, Pinocchio? Rubah jahat yang kemarin menggangguku. Rubah, sebaiknya jangan ganggu aku lagi ya. Aku tidak akan mengganggumu. Pinocchio, kau belum pernah naik kereta kuda, bukan? Nah, kini aku akan mengantarkanmu ke sekolah dengan menaiki kereta kudaku. Kereta kuda? Iya. Tapi nanti rubah akan membawaku lagi ke diskorinya. Percayalah, kali ini aku benar-benar akan mengantarkanmu ke sekolah. Baiklah. Tapi Henry juga harus ikut. Tentu. Ajaklah dia. Bagaimana Henry? Kau mau bukan? Ayolah Pinocchio, supaya kita lebih cepat tiba di sekolah. Sebelumnya terima kasih rubah. Mengapa kita lewat jalan ini? Rubah, kau ingin menipu kami? Tenanglah, ini adalah jalan yang terdekat untuk menuju ke sekolah. Pak, kita berhenti di sini dulu. Baiklah. Mengapa berhenti di sini? Tunggulah dulu, aku ada keperluan sebentar. Lama sekali rubah pergi. Rubah pasti telah menipu kita. Iya. Kalian berdua tidak boleh meninggalkan kereta sampai kawanmu itu datang. Apakah uang sewa kereta ini belum dibayar? Iya. Karena itu kalian tidak boleh pergi sebelum ongkosnya dibayar. Apa daya kita, Henry? Tenanglah Pinocchio, tenang. Iya, tapi kita tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Sebaiknya kita segera melarikan diri. Kalau begitu kita akan menipu Pak Sais. Cari saja cara yang lain, Henry. Pinocchio tidak ingin menipu lagi. Yang menipu bukan kita, tapi rubah itu. Ayolah Pinocchio, turuti saja perintahku. Hei, mau kemana kalian? Ayo Pinocchio, cepat kita lari. Hei, berhenti, jangan lari. Tunggu, jangan lari. Kemana arah kita ini, Henry? Kita lari ke sana. Kita telah sampai di tepi pantai. Berhenti! Kalian tidak dapat lari lagi. Kalian harus membayar ongkos sewa kereta kudaku. Henry, apa saiz itu semakin dekat, Henry? Apa boleh buat? Kita harus berenang ke tengah laut untuk menghindarkan diri dari kejaran Pak Saiz itu. Lihat, di sana ada perahu. Ayo cepat kita naik. Ayo Pinocchio cepat. Henry, perahu kita semakin ke tengah. Biarlah, kita tunggu sebentar lagi sampai Pak Sais itu pergi. Henry, lihatlah benda apa itu. Luar biasa sekali besarnya dan berwarna biru kehitam kitaman. Celaka Pinocchio. Itu adalah ikan paus biru. Ikan paus biru. Benar,
ikan paus raksasa. Oh, nampaknya ia habis berjemur. Kini ia pasti akan merasa lapar. Kalau begitu kita tentu akan dimakannya. Oh, jika terus berada di sini, Henry. Iya, cepat Pinocchio, bantu aku mendayung. Tidak ada harapan lagi. Satu-satunya cara, kita harus terpisah. Apa maksudmu, Pinocchio? Henry, di perahu ini ada perahu karet. Sebaiknya aku yang menaiki perahu karet ini. Lalu? Kita ambil arah yang berbeda. Kau ke kiri dan aku ke kanan. Salah satu di antara kita harus selamat agar dapat melaporkan kejadian ini kepada ayahku. Baiklah kalau begitu. Tapi kurasa arah yang kau ambil adalah arah yang dituju oleh ikan paus itu. Berarti kau... Sudahlah, sekarang korek api dan lilin yang ada di perahu ini akan kubawa. Selamat tinggal, Pinocchio. Semoga kau selamat. Ikan paus itu semakin dekat. Akhirnya, Pinocchio bersama perahu karetnya dimangsa oleh ikan paus yang berenang secara membabi buta itu. Di mana aku? Bau amis dan gelap sekali. Untung lilin dan korek apiku tidak terlempar ke laut. Baiklah, akan aku nyalakan. Kini sudah cukup terang. Astaga, tempat apa ini? Apakah aku sudah mati dimakan oleh ikan paus biru itu? Kalau begitu, biar lilin ini kunyalakan terus. Tentu ia akan kepanasan. Rasakan olehmu ikan paus celaka. Ikan paus ini terus menggelepar kepanasan. Sebentar lagi ia pasti akan membuka mulutnya. Pada saat itulah aku berenang keluar untuk melarikan diri. Ia telah membuka mulutnya. Inilah saatnya. Sampai di tepi pantai. Di sana ada hutan bakau. Sebaiknya aku segera ke sana untuk beristirahat. Akar pohon ini cukup besar untuk dapat kutiduri. Pinocchio, ternyata kau telah membuktikan bahwa kau adalah seorang anak yang jujur, rajin, dan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Nah, kini sesuai janji yang telah kuucapkan, kau akan menjelma menjadi anak manusia. Ada apa, Henry? Peri lembah hijau. Benar. Gravito, apakah kau sedang mencari Pinocchio? Iya, Peri. Tahukah anda di mana dia kini? Kuucapkan selamat kepadamu, Gravito, karena kau telah berhasil mendidik Pinocchio menjadi anak baik. Dan kini ia telah menjadi anak manusia.
maksud Anda, Peri? Hah? Lihatlah dia. Anak manusia itu adalah Pinocchio. Jadi dia Pinocchio. Benar, Graffito. Nah, kini aku pergi. Terima kasih, Peri Lembah Hijau yang baik hati. Graffito, lihatlah, Pinocchio sudah bangun. Pinocchio anakku. Ayah. Pinocchio, tahukah kau, kini kau telah menjadi anak manusia. Benarkah ayah? Iya. Pinocchio menjadi anak manusia. Iya, benar Pinocchio. Ayah, terima kasih Peri Lembah Hijau.